aku mau nyanyi. Kamu nyanyi juga ya? Hai, kita lagi di mana nih? Di Mami Luki. Mami Luki itu siapa? Mami aku. Selama 2 tahun menyandang status duda, komedian Tis Tisna atau yang kerap disapa Sule memang dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Seperti yang kita ketahui, Sule memang mencari pengganti Lina Jubaidah setelah dicerai pada tahun 2018 silam. Sule memang tak cepat move on. Buktinya, ia masih mengantarkan sang mantan istri ke tempat peristirahatan terakhirnya pada awal tahun 2020 ini. Kendati demikian, Sule tak ingin berlarut pada kesedihan dan ingin segera mendapat pendamping hidup baru. Sosok Naomi Zaskia dan pramugari bernama Fanny Kurniawati yang dekat dengan Sule digadang-gadang bakal berakhir di belah minang. Namun nampaknya angan-angan pabrik itu tak bisa direalisasikan. Sule tak jadi menikahi salah satu wanita yang telah digosipkan dekat dengannya. Namun baru-baru ini, komedian 4 anak ini kembali dikabarkan dekat dengan seorang DJ cantik bernama Natalie Holzer. Kamu lagi ngapain sih? Kok nyuekin aku? Sule pun sempat mengunggah foto berdua bersama Natalie di Instagramnya. Hal itu pun membuat warganet banyak mendoakan keduanya berjodoh. Bahkan, baru-baru ini, Sule terlihat bersilaturahmi ke kediaman ibu dan Natalie. Hal tersebut terlihat di instastory terbaru Sule. Tampak Natalie dan Sule bersama keluarganya dalam video tersebut. Publik pun semakin yakin bahwa kedekatan Sule dengan Natalie ini benar-benar serius. Hai, kita lagi di mana nih? Di Mami Luki. Mami Luki itu siapa? Mami aku. Mami aku? Oh iya, Mami.